kami berdoa kepadamu, ya Allah. Berikanlah keadilan buat Datuk Sri Najib. Bebaskanlah dia dengan segera dari penjara. Kembalikanlah dia kepada kami, keluarganya, kepada UMNO dan kepada rakyat jelata. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama channel Info Semasa, di mana channel ini akan menyiarkan berita-berita politik terkini. Oleh itu, jangan lupa tekan butang subscribe bagi mendapatkan info-info terkini daripada channel ini. Sila tekan butang like, komen dan share bagi menunjukkan sokongan anda semua. Terima kasih yang tidak terhingga. Zaman Najib paling bahagia buat rakyat negara ini, kata Kamarudin. Kuala Lumpur, seorang peguam kanan mahu kerajaan memberi pengampunan global kepada Datuk Seri Najib Razak kerana bekas Perdana Menteri itu banyak berjasa serta memberi sumbangan kepada rakyat selama menerajui negara dahulu. Menurut Kamarudin Ahmad, sebagai seseorang yang pernah menjawat jawatan nombor satu negara, pastinya pelbagai cabaran dihadapi oleh Najib dalam memastikan nasib rakyat terus terbela ketika pemerintahannya. Tolong ambil kira jasa Najib yang masih dinikmati ketika ini. Zaman Najib adalah zaman paling bahagia buat rakyat di negara ini. Ini bukan cakap saya, tapi media dan pengguna laman sosial. Ketika zaman beliau, kita semua ada faktor feel good pada setiap masa. Ketika zaman beliau itulah kita ada BRIM. Saya dengar sendiri beliau kata mungkin akan dapat naikkan sehingga RM3,000 ketika itu. Kita juga ada banyak kemudahan lain seperti UTC, Klinik Satu Malaysia, MRT, Pen Borneo dan segala macam lagi. Saya mohon kepada semua pihak, tolonglah hentikan sikap hipokrit dengan menidakkan jasa beliau. Cukup-cukuplah jangan asyik cerita seolah-olah diri itu bersih dan Najib saja bersalah, katanya. Beliau berkata demikian ketika sesi town hall. Keadilan sebenarnya untuk siapa, bersama peguam yang mengetuai kes-kes melibatkan Najib, Tan Sri Muhammad Syafie Abdullah di sini semalam.